Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keampunan dan juga keberkatan. Wacana Selasa pada hari ini kita akan bawakan satu topik yang sangat menarik, iaitu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pentas bicara Wacana Selasa kali ini menampilkan dua orang panel jemputan yang tidak asing bersama-sama dengan kita, yang akan mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Izinkan saya perkenalkan panel jemputan kita yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Qadir atau lebih dikenali sebagai Imam Muda Hafiz. Beliau pernah menyandang Naib Johan Imam Muda musim ketiga terbitan Astro Oasis pada tahun 2012. Beliau merupakan pendakwah bebas yang aktif menyampaikan dakwah di lapangan maupun di media, televisyen dan juga radio. Seterusnya, panel jemputan kita yang kedua ialah yang berbahagia Dr. Jasrul Jamani bin Jamian, merupakan pengarah bahagian elektrik kuasa dan pensyarah kanan Sekolah Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia UTM. Selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hafiz dan juga yang berbahagia Dr. Jasrul Jamani. Apa khabar Ustaz dan juga Doktor? Alhamdulillah. Baik. Sidang penonton yang dimuliakan, wacana kali ini juga adalah bersempena dengan hari nuzul Al-Quran yang bakal disambut berapa hari lagi sahaja. Justru apabila disebut mengenai tentang hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka begitu banyak sebenarnya nikmat ataupun hadiah pemberian Allah taala kepada kita semua. Di sana terdapatnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar, yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu untuk menentukan bilangan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai akan nikmat Tuhannya. Surah Ibrahim ayat 34. Dan antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini ialah nikmat penurunan Al-Quranul Karim melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat 185, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dengan yang salah. Baik, berbalik kepada soalan saya ingin ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hafiz. Boleh tak Ustaz jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kita, dan sebagai hamba, apa pula hadiah yang patut kita berikan sebagai balasannya? Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yuzaidi selaku pengerusi untuk menguruskan majlis, memimpin majlis kita pada hari ini, dan tidak dilupakan pada yang berbahagia Dr. Jasrul daripada UTM, rakan ahli panel, dan kepada semua penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Yang pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana peluang pada hari ini untuk dapat sama-sama kita membicarakan berkenaan dengan topik berkenaan dengan nuzul Quran yang bertajuk hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tajaan Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, baik. Bila kita sebut berkenaan dengan antara salah satu hadiah Allah Ta'ala kepada kita yang paling besar, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan Al-Quran Al-Karim. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana kita nak meletakkan Quran ni sebagai satu hadiah daripada Allah. Kalau kita lihat dalam di kalangan para anbiya, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, setiap di kalangan para nabi itu Allah berikan mukjizat ya untuk membenarkan kebenaran dakwah nabi itu. Dan kita juga melihat bagaimana para nabi dan rasul terdahulu juga dikurniakan kitab dan suhuf. Tapi kita lihat bagaimana mukjizat-mukjizat para nabi yang terdahulu itu telah pun hilang setelah kewafatan para anbiya itu alaihi wassalatu wassalam. Bahkan kitab yang diberikan kepada mereka juga telah pun tidak ada salinan tekstual yang jelas, yang yakin sehingga pada hari ini, melainkan yang kita lihat yang ada di sisi kita adalah Al-Quranul Karim, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan jaminan kebenarannya melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan memelihara Quran. Itu yang pertama. Maknanya kita nak kena faham yang saya nak hubungkan di sini daripada hadiah Allah Ta'ala ni yang kekal daripada sejak ia diturunkan sehingga hari kiamat di sisi kita adalah Al-Quran Karim. Biasanya kalau orang bagi kat kita hadiah, kalau hadiah tu tak bernilai, biasanya hadiah tu takkan kekal. Ia lama kelamaan akan rosak, kemudian mungkin dia dibuang dan sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan satu hadiah yang sangat teristimewa buat kita, yang mana Quran ini kekal sepanjang zaman dan kita dapat mengambil kebaikan, panduan, petunjuk di dalamnya dan bermacam-macam lagi ilmu yang terkandung di dalamnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami para ulama mengatakan Quran ni adalah kalamullah. Itu takrifan dia panjanglah, al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawati. Tapi kita nak sebutkan Quran ni kalam Allah. Bila dia merupakan kalam Allah, mana ucapan Allah Ta'ala yang qadim, ia merujuk kepada kita bicara Allah. Dan sudah pasti kita sebagai hamba Allah, kita di dunia ni kita tak dapat tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah, tidak diizinkan untuk kita dapat bercakap-cakap secara langsung dengan Allah seperti mana yang Allah berikan kepada para anbiya-Nya. Tetapi Allah Ta'ala itu maha adil. Allah memberikan pada kita kalamnya. Umpama surat cinta. Kalaulah kita biasanya kalau rindu pada seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, sudah pasti kita akan simpan dengan baik surat kiriman orang yang kita kasihi dan cintai. Bukan sekadar kita menyimpannya sahaja, tapi kita membacanya. Dan kita cuba untuk memahami kandungan yang terkandung di dalamnya dan kita cuba untuk melaksanakan dan mengamalkan kandungan intipati yang terdapat di dalam kandungan surat itu. Ini kalau saya boleh buat satu metafora, satu permisalan yang mudah untuk memberikan kefahaman kepada kita bila seseorang itu rindu kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu susah-susah kerana ada di sisinya kalam Allah. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau menyebutkan dalam salah satu ucapan beliau, beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada satu keadaan yang lebih mendekatkan seseorang itu dengan Tuhannya melebihi daripada ia membaca kalam Allah. Maknanya kalau kita nak tahu ukur nilai dekat atau jauh kita hubungan dengan Allah Ta'ala, ia ditentukan nilainya melalui sejauh mana hubungan kita dengan Quran. Ya,
Bahkan kata Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu an, beliau menyatakan sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian ia merasai iaitu kelesuan ataupun merasa jemu padanya, ketahuilah ia tidak mendapat apa-apa daripada Al-Quran itu melainkan mereka tidak mendapat kebaikan daripadanya. Itu antara ungkapan Sayyidina Uthman yang mengingatkan pada kita bahawasanya bila kita baca Quran, kalau Quran itu kita anggap ia sebagai satu hadiah Allah, satu kalam Allah, bicara kasih Allah kepada hamba-hambanya, peringatan Allah, nasihat Allah pada hambanya, sudah pastilah kita akan terpanggil dengan seruan-seruan yang ada dalam Quran itu, ya ayyuhallazina amanu, dan juga beberapa perintah dan peringatan yang lainnya, dan sudah pasti kita akan menjawabnya dan kita akan melaksanakannya. Baik, kalau kita lihat dalam sempena nuzul Quran, macam mana kita nak menghargai hadiah Allah? Kalau orang beri hadiah pada kita, kita sudah pasti kena balas balik. Itu adalah sifat kita sebagai orang mukmin. Kerana Nabi ajar kepada kita, jika ada orang yang berbuat kebaikan pada kamu, maka balaslah kebaikan itu dengan lebih baik atau setimpal dengannya. Jika kamu tidak ada apa-apa yang kamu nak balas, maka kamu sebutkanlah ucapan jazakallahu khair. Tapi sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala, macam mana kita nak membalas hadiah Allah Ta'ala itu, anugerah Allah Ta'ala itu yang Allah sebut dalam Quran, Quran itu hudan, petunjuk, Quran itu syifa, penyembuh, Quran itu mubarak, memberi keberkatan, dan bermacam lagi sifat Quran yang memberikan penyelesaian dalam hidup kita, sama ada dari sudut kerohanian kita ataupun dari sudut kehidupan jasmani kita, ia memberikan satu solusi dan penyelesaian. Baik, di sini saya nak berikan beberapa perkara bagaimana kita dituntut untuk membalas hadiah Allah Ta'ala ni dengan melalui beberapa jalan. Yang pertama, hak Al-Quran yang untuk kita balas jasa hadiah Allah Ta'ala ini adalah beriman dengannya. Awal sekali, benda yang paling penting adalah kita beriman dengan Quran dan membenarkan segala isi kandungan Quran tanpa meragukan. Ya Allah sebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Quran itu adalah merupakan kitab yang benar dan tiada keraguan padanya. Dan dalam ayat An-Nisa ayat 170 Allah sebut ya ayuhan nasu qad ja'atkum bayyinatum mir ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu, kata Allah. Wahai manusia, Allah telah datangkan pada kamu kebenaran kepada Rasulnya, maka Allah suruh buat apa? Fa'aminu, beriman. Jadi dalam bulan nuzul Quran ni sepatutnya keimanan kita kepada Quran, keyakinan kita pada Quran sepatutnya semakin bertambah. Bila semakin bertambah keimanan dan keyakinan kita, maknanya bukan sekadar Quran tu menjadi simpanan, menjadi perhiasan. Bukan Quran itu hanya kita download dalam apps dalam handphone kita, lepas tu kita tak buka pun, kita tak hargai pun. Kerana bila kita percaya pada sesuatu, mesti kita mengambil sesuatu faedah daripadanya. Yang keduanya adalah dengan cara kita membaca Quran. Sebab tu dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 121, Allah menyebutkan alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang beriman itu bila dia baca Quran, dia bukan baca saja-saja. Haqqa tilawati. Allah Ta'ala tak kata yatlunahu bitilawati, tapi Allah Ta'ala kata yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Siapa yang membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang yang beriman pada Quran. Maknanya Quran ini bukanlah sekadar satu kiriman hadiah Allah Ta'ala yang kita sekadar berbangga kita ada Quran sebagai kitab panduan, kita ada rujukan dan kita ada apa ni sebagai sebuah kitab yang kita boleh jadikan sebagai pegangan kita. Tapi kita kena membaca Quran itu, kerana Quran salah satu tujuan dia diturunkan adalah iqra, untuk kita baca. Apa tujuan baca tu? Ilmu sebenarnya. So point yang kita nak kena ambil manfaat daripada hadiah Allah ni, kita nak korek dan kita nak
cuba bongkarkan, revealkan segala ilmu-ilmu yang terkandung dalam Quran itu. Dan kita semua tahu baca Quran ni fadilatnya sangat besar, pahalanya digandakan, alif lam mim satu diberikan 10. Dan bukan Nabi kata alif lam mim itu satu perkataan, bagi setiap huruf itu adanya pahala 10 kali gandaan. Baik, kemudian sikit lagi, antara yang perlu untuk kita buat juga adalah sebagai hadiah Allah, kita hafallah Quran ni. Bukan Nabi nak suruh kita hafal semua, ya, tapi sekurang-kurangnya adalah beberapa ayat Quran yang kita hafal. Kerana Nabi sebut maka nafi qalbihi laisa syai'un minal qur'ani kal baitil kharab. Orang yang tak ada satu apa pun dalam jiwanya Quran, maka dia seperti hati yang rosak, seperti rumah yang usang dan rumah yang rosak. Masya-Allah. Maknanya sebab itulah saya kadang-kadang terfikir, ya, Dr. Jasro dan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Juzaili, yang mana dalam Quran kalau kita tengok Allah sebut walaqad yassalnal Qur'ana lidzikr. Allah telah mudahkan Quran ni untuk dihafal. Dan saya tak pernah jumpa satu kitab orang buta boleh hafal, orang ada penyakit boleh hafal, budak-budak boleh hafal, orang dah tua pun boleh hafal, bahkan orang OKU pun boleh hafal melainkan Quran. Saya tak pernah jumpa lagi kitab-kitab selain daripada ni yang mereka dipermudahkan untuk menghafal. Bahkan saya pernah tengok di Indonesia ada orang sakit jantung yang boleh, budak sakit jantung ada mengalami kompilasi jantung tapi boleh hafal Quran. Masya-Allah, ya. Dan saya fikir jugalah kalau dah Allah tak wajibkan kita hafal Fatihah, saya rasa tak ada satu ayat Quran pun yang orang akan hafal lah. Itu antara hikmah ni jugalah. Kalau tak adalah ayat Quran tu disuruh baca dalam Quran walaupun sunat dia baca bagi selain Fatihah, maka saya tak ada orang lah yang akan menghafal Quran. Yang seterusnya, hak untuk mentadaburnya. Allah sebut afala yatadabbarunal Quran. Kita nak ambil manfaat daripada hadis Allah ni. Sebab hadis Allah ni berlapis-lapis. Kita buka kotak depan, kita jumpa kotak dalam. Buka lagi kotak, jumpa lagi kotak dalam tu. So kita kena buat semua benda ni baru kita boleh tahu nilai hadiah Allah Ta'ala ni, iaitu tadabbur. Quran bukan sekadar ambil baca. Kalau Quran sekadar ambil baca, jadi tak perlulah Nabi ajar Quran tu kepada sahabat untuk memahaminya. Dan tak perlulah beramal dengan isi kandungannya. Sebab tu Allah Ta'ala kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tak tadabbur Quran, atau apakah hati kamu telah terkunci? Masya-Allah. Maknanya orang baca Quran tapi tak nak faham pun hati masih terkunci. Dan saya ada buat satu selongoh lah. Kita ni kalau tengok cerita Hindustan, yang gila Hindustan, gila Korea apa semua ni, kita tak faham dia cakap bahasa apa. Biasa kita akan buka subtitle dia sebab kita nak faham. Tapi saya lebih tak faham bila orang baca Quran, dia tak faham Arab tapi dia tak nak baca terjemahan. Sedangkan cerita Korea, cerita Hindustan, dia boleh pula sibuk nak hafal perkataan itu, perkataan ni, tapi bila pergi pada Quran, dia tak indahkan tentang hal itu, ya. Kemudian yang seterusnya, beramal dengan Quran, iaitu Allah menyuruh kita beramal dengan segala intipati Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta biqaulillahi ya ayyuhallazina amanu, jika kamu dengar perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka far'iha, maka kamu dengar elok-elok, sam'aka, pendengaran kamu, kerana tidaklah datang ayat seperti itu melainkan adanya kebaikan suruhan yang Allah nak suruh kamu buat dan larangan yang Allah Ta'ala nak suruh kamu tinggalkan, ya. Dan yang seterusnya, berhukum dengan Quran. Yang ni nak keluarkan hukum, ambil daripada Quran. Nak jatuhkan hukum juga dengan Al-Quran. Berdasarkan firman Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Yang seterusnya, mengagungkan dan memuliakan Quran. Yang ni tak boleh letak di rata-rata, tidak memuliakannya, memijaknya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang saya nak sebut dekat sini, iaitu secara ringkas, ya, secara poin sajalah, ya, sebab masa kita terhad, iaitu untuk kita bertajawub. Bertajawub ni maknanya kita berkomunikasi dengan Quran. Sebenarnya Quran ni bila kita baca dia, Allah seolah-olah Allah bercakap, bersembang dengan kita. Macam bukan kita cakap seorang-seorang tapi kita cakap dalam dua hala. Sebab tu Nabi SAW bertajawub, saling berinteraksi, berkomunikasi dalam Quran. Bila Nabi baca ayat Quran, contoh
Sabbih isma rabbikal a'la. Nabi berhenti, Nabi kata subhana rabbiyal a'la. Nabi respon soalan Allah. Contoh kita baca alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita kena jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Itu cara kita berkomunikasi dengan Quran. Kalau Allah tanya kita, kita jawab balik subhanaka wa bala. Ini semua ada disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Dan yang terakhir, kita beristishfa' mengambil ubat daripada Al-Quran itu, iaitu dengan ruqyahnya. Dan yang terakhir adalah tabligh, iaitu menyampaikan Al-Quran, iaitu mengajarkan Al-Quran itu untuk orang lain boleh membacanya dan memahaminya dan berdakwah dengannya. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz atas penjelasan yang jelas berkenaan dengan Al-Quran sebagai hadiah daripada Allah yang merupakan surat cinta Allah kepada kita yang perlu kita hargai dan perlu kita laksanakan tuntutannya dengan membaca, beriman, membaca, kemudian dengan menghafalnya, kemudian kena perlu untuk tadabur, kemudian beramal dan menyampaikan yang disebutkan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz. Baik. Sidang hadirin yang dikasihi, menyentuh tentang soal Al-Quran sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala dan antara tuntutan itu adalah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan antara perintah Allah Ta'ala kepada kita ialah untuk membuat baik sesama manusia dan menjadi lumrah dan fitrah manusia suka kepada kebaikan. Bahkan berbuat baik sesama manusia ini suatu yang memang dituntut dalam ajaran Islam. Bahkan termasuk memberi belas kasihan kepada haiwan antara sebab seseorang itu boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam satu riwayat hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mengenai kisah seorang perempuan yang mana diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam syurga dengan sebab memberi anjing yang sedang kehausan minum air menggunakan kasutnya sebagai tempat tadahan. Baik, justru soalan yang saya ajukan kepada Dr. Jasrul yang mana UTM, Universiti Teknologi Malaysia sebagai salah satu penggerak pembuat perubahan bagi sedekah haus bank Islam. Boleh Dr. ceritakan apakah projek yang diusahakan oleh pihak UTM melalui dana yang dikumpulkan oleh sedekah haus bank Islam ini dan kebanyakan pelibatan doktor dalam projek yang dilakukan ialah melibatkan komuniti orang asli. Jadi mungkin doktor menjelaskan apakah impaknya daripada hadiah orang ramai ini kepada UTM melalui sedekah haus ini sehingga memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Silakan Dr. Jasrul. Terima kasih Ustaz Juzaili atas penerangan introduction tadi dan juga terima kasih rakan panel saya Ustaz Hafiz. Kalau dibandingkan dengan Ustaz Hafiz, saya rasa saya jauh kecil atas jemputan ini. So, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Bank Islam atas jemputan untuk wacana Selasa, hadiah daripada Allah. Sebelum saya mengupas perkongsian saya tentang apa yang kami lakukan, saya dan juga kumpulan-kumpulan rakan pensyarah daripada UTM dalam projek bersama Bank Islam, terlebih dahulu saya mewakili UTM, rakan-rakan projek ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penderma-penderma ataupun individu-individu syarikat-syarikat yang memberi sumbangan menerusi sedekah haus. Bagi siapa yang tak tahu tentang sedekah haus sebenarnya satu platform yang diperkenalkan oleh Bank Islam dalam mengumpulkan dana dan selepas itu Bank Islam akan menyalurkan kepada organisasi, individu tertentu untuk kita membantu masyarakat di luar. So, menerusi sedekah haus, Alhamdulillah sekarang UTM telah berjaya melaksanakan beberapa projek atas sumbangan daripada orang ramai. Okay, itu sedikit introduction tentang sedekah haus. So, berkenaan dengan projek yang kami lakukan, UTM selaku salah satu research university, kami terlibat secara langsung dengan kerjasama Bank Islam dalam membantu masyarakat orang asli untuk memberi bekalan elektrik kepada mereka. Untuk makluman para penonton semua, sebenarnya di Malaysia masih terdapat
beberapa kawasan pedalaman yang tidak mempunyai bekalan elektrik langsung. Isunya bukan sebab PMB tidak ingin membekalkan kepada mereka, tetapi disebabkan jarak perkampungan mereka memang jauh di pedalaman, ianya agak mustahil untuk TNB memberi bekalan elektrik. Pertama, sebab jarak dia tadi jauh di pedalaman, di kawasan pedalaman. Yang kedua, jumlah perumahan, biasanya masyarakat orang asli ataupun kita panggil orang asal, biasanya jumlah penduduk mereka tak banyak. Mungkin lebih kurang 13 rumah, 17 rumah, 10 rumah biasanya. Mereka duduk dalam satu kelompok. So untuk TMB selaku kita punya badan yang membekalkan bekalan elektrik, untuk membekalkan elektrik kepada mereka, ianya akan menelan belanja berjuta ringgit. Sebab tu beberapa kawasan pedalaman di kawasan orang asli masih tidak mempunyai bekalan elektrik. Maka kami selaku Research University, salah satu KPI ataupun salah satu indikator kami adalah untuk membantu komuniti luar, maka kami mengenal pasti kawasan-kawasan ataupun kawasan-kawasan orang asli yang masih tidak mempunyai bekalan elektrik, dan kami bekerjasama bersama Sedekah House, Bank Islam untuk kita memberi bantuan kepada mereka. So menerusi bantuan ini, apa yang kami laksanakan, kebiasaannya kami akan laksanakan projek ini menggunakan empat fasa, pendekatan empat fasa. Fasa pertama, kami akan ke sana untuk kita mengadakan survey. So bila kita adakan survey, kita kenal pasti sebenarnya penggunaan elektrik yang mereka perlukan. Sebab buat masa ni, untuk makluman semua, kebanyakan kawasan orang asli ni, walaupun mereka tiada elektrik berterusan, maksudnya mereka tak ada elektrik daripada TMB langsung, tapi mereka masih menggunakan genset. So contoh, saya ambil contoh kawasan orang asli Pucur yang pernah kami buat di Keluang, Johor. Mereka mempunyai genset dan jumlah diesel genset tersebut adalah lebih kurang RM2,000 hingga RM3,000 sebulan untuk dikongsikan sebanyak 17 rumah. Kenapa kos tu mahal? Pertama, sebab kawasan dia memang pedalaman lah. Dia terpaksa hantar, so kos diesel tu menjadi mahal. Yang kedua, penggunaan mereka pun biasanya antara pukul 7 malam sehingga 12 malam, waktu malam je. Lepas tu 6 pagi ataupun 5.30 pagi hingga 7 pagi, waktu anak-anak bersiap untuk ke sekolah. So mereka tidak mempunyai, kalau kita cerita peti ais ke peralatan-peralatan elektrik yang besar, mereka tidak mempunyai. Mereka cuma ada lampu, kipas, itu sahaja untuk membenarkan mereka hidup dengan jumlah tenaga elektrik yang limited, yang terhad. Disebabkan perkara itu, kami menggunakan pendekatan untuk membantu mereka untuk kita memasang tenaga solar PV. Okay, tenaga solar PV supaya mereka dapat menikmati tenaga elektrik secara berterusan selama 24 jam sehari. Itu pendekatan yang kita gunakan. So pada fasa pertama, biasanya kami akan mengadakan survey untuk kita kenal pasti apakah peralatan-peralatan elektrik yang biasa mereka pakai. Fasa kedua pula, kami akan mengadakan training, sebab saya setuju banyak pihak sebenarnya telah membantu untuk memasang solar, tetapi pendekatan yang berbeza antara kami UTM dan juga Bank Islam, kami mengadakan fasa kedua, iaitu fasa pengenalan ataupun fasa latihan kepada penduduk. Ini kerana sebab solar PV itu sebenarnya dia sensitif terhadap kekotoran. So, menerusi dana yang dikumpulkan, kita adakan latihan kepada penduduk. Kita bawa solar PV yang berskala kecil, kita bagi penerangan. Penduduk sendiri membuat eksperimen untuk tengok apa kesannya sekiranya solar PV rosak, apa kesannya sekiranya solar PV kotor, apa kesannya kalau kita letak kasut atas solar PV dan sebagainya. So menerusi latihan begini, sebenarnya kita membantu penduduk untuk mengetahui cara-cara untuk menyelenggara ataupun mencuci solar PV tersebut supaya ianya dapat berfungsi dengan baik. Dan fasa ketiga pula, kita buat fasa pemasangan, dan fasa terakhir adalah fasa training juga, fasa latihan tetapi pada sistem yang sebenar. So keempat-empat fasa ini biasanya kami akan laksanakan untuk semua projek-projek orang asli bagi memastikan
setiap dana-dana yang dibekalkan, yang diberikan oleh masyarakat luar menerusi sedekah haus dapat diberikan kepada penduduk orang asli ini dan manfaatnya akan menjadi jangka masa panjang. Sebab kita tak nak bila kita set up ataupun kita pasang solar PV, dalam masa setahun solar PV rosak. Kita tak nak macam tu. Sebab tu kita come out dengan latihan, kita come out dengan penerangan, kita datang dengan monitoring. Kami masih lagi monitor projek-projek yang kami laksanakan menerusi sedekah haus untuk memastikan bahawa setiap sumbangan daripada masyarakat luar akan memberi manfaat kepada penduduk. So dari segi manfaat pula, menurut apa manfaatnya yang impact program ini okay, kepada penduduk orang asli ataupun orang asal? Yang pertama macam saya bagi tahu tadi, pada sebelum ini mereka hanya mengharapkan diesel generator. Diesel generator yang sangat terhad, penggunaannya biasanya cuma 4 jam, 6 jam sehari. Menerusi projek ini, kita dapat membantu masyarakat orang asli untuk menikmati kemudahan asas. Sebab saya yakin air dan elektrik merupakan kemudahan asas kita sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, supaya kita dapat menikmati kehidupan ini dengan lebih selesa. Sebab tu menerusi projek ini, mereka dapat menikmati kemudahan asas tersebut. Impak kedua pula dari segi pendidikan yang kami nampak, kalau sebelum ini masyarakat orang asli, terutamanya pelajar-pelajar ataupun anak-anak kecil mereka, sekiranya mereka perlu menjimatkan diesel, mereka terpaksa belajar menggunakan pelita. Salah satu contoh kalau saya ambil di kampung orang asli Tapah, Perak, itu pun adalah projek daripada Sedekah House. Apa yang berlaku, kebanyakan mereka menggunakan pelita sebab mereka cuma gunakan diesel yang kecil macam pasar malam, dan itu pun berkongsi hanya 3 rumah. So penggunaan diesel tersebut sangat limited, so mereka terpaksa menggunakan pelita. Menerusi projek Sedekah House, alhamdulillah mereka sekarang dapat belajar dengan selesa sebab mereka dapat menggunakan lampu dan kipas 24 jam sehari. So saya rasa itu antara impak-impak yang kita boleh nampak menerusi sumbangan yang diberikan oleh Sedekah House. Itu sahaja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jasrul atas perkongsian pengalaman yang menarik dan juga sangat berharga, bagaimana projek tenaga boleh baharu ataupun tenaga solar PV yang dilakukan oleh UTM melalui kerjasama dengan Sedekah Bank Islam ini bukan sekadar hanya dapat menyediakan suatu kemudahan asas kepada komuniti orang asal, dan sebaliknya berlakunya transfer of knowledge, perpindahan maklum ilmu dan juga pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan sistem tenaga solar PV ini, yang mana akhirnya memberi kesan impak yang besar kepada komuniti orang asal. Antaranya disebutkan tadi tentang aspek pendidikan anak-anak yang lebih baik dibanding dengan penggunaan diesel sebelum ini, genset diesel sebelum ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua penyumbang dana Sedekah House yang mana memberi manfaat yang begitu besar kepada komuniti orang asal ini melalui projek bersama dengan UTM ini. Baik, beralih kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hafiz. Jadi sekiranya sedekah ini adalah merupakan hadiah manusia kepada manusia, adakah amalan bersedekah ini mempunyai impaknya kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh Ustaz jelaskan perkara ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Juzaili dan pada rakan panel Dr. Jasrul atas perkongsian. Jadi saya pun sebenarnya dapat info yang baik juga atas wacana kita pada hari ini tentang apa yang telah dibuat melalui hasil sedekah tadi ya, untuk membantu menjana kemudahan dan manfaat. Jadi saya rasa sangat bagus. Sebab saya minta maaf, saya beri komen sikit sebab kita kena ingat tentang hadis Nabi SAW, kerana bila ditanya kepada baginda siapakah manusia yang paling baik, maka Nabi sebut anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang boleh memberikan, maximizekan manfaat dia kepada manusia. Jadi kalau sekadar kita bagi infak lepas tu selesai tanggungjawab kita begitu, saya rasa kita sebenarnya jangan rasa kita dah bagi manfaat kat manusia. Sebenarnya kita belum lagi termasuk di kalangan orang yang memberi manfaat pada manusia, sebab Nabi guna isim tafdil, anfa', yang paling memberi manfaat, bukan yang memberi manfaat.
Jadi kita kalau boleh nak jadi yang terbaik, bukan yang baik sahaja, ya. Okey, balik-balik tadi, bila kita bercakap tentang sedekah. Sebenarnya sedekah ni diambil daripada perkataan sedekah yang memberi maksud membenarkan, ya. Kenapa sedekah itu diberikan nama sedekah? Disebabkan kerana kita membenarkan janji Allah Ta'ala kepada kita, ya, kepada Allah Ta'ala. Yang mana bila Allah berikan kepada kita sesuatu nikmat, jadi Allah nak menguji sama ada kita benar membenarkan yang rezeki ni daripada Allah, satu, ataupun kita mengatakan rezeki ni bukan daripada Allah. Kalau kita katakan rezeki ni daripada Allah, perkataan sedekah tu diambil dengan kita menunjukkan pembuktiannya dengan kita menginfakkan, membelanjakan semula pemberian Allah Ta'ala itu ke jalan dia. Ha, itu makna kita membenarkan. Sebab itu sifat siddiq ataupun sidqah ini, membenarkan ini, iaitu kita yakin rezeki ini datang daripada Allah yang memberikan. Bila kita kembalikan semula kepada jalan Allah, sudah pasti perhubungannya ada di situ. Satu, kita membenarkan janji Allah itu, iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa yang kamu infakkan atas sesuatu, Allah kata aku akan ganti. Itu janji Allah. So kita sekarang ni nak membenarkan janji Allah itu. Dan apakah kita menganggap janji Allah itu benar? Jadi kalau kita menganggap janji Allah itu benar, salah satu daripada cara dia adalah kita membelanjakan semula apa yang dikurniakan pada kita itu pada jalan Allah Ta'ala. Dan Allah berjanji pula kepada kita, atas apa yang kita belanjakan itu tadi, Allah akan memberikan gantian. Ha, cuma gantian tu tak semestinya benda yang sama lah. Ha, bukan apa ni, mathalan bimithlin. Dia mesti bukan benda yang sama, eh. Ha, mungkin kita infak dengan dengan harta, Allah berikan dalam bentuk kesihatan ataupun dalam bentuk anak kita berjaya dan sebagainya, atau juga tidak mustahil dengan pulangan wang semula. Itu bergantung pada Allah Ta'ala yang lebih maha mengetahui apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Yang keduanya, bila kita sebut tentang sedekah ini, sebenarnya sedekah ni adalah satu ibadat yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Saya teringat kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Beliau kata, setiap orang yang membuat ibadah kepada Allah, kita kena ingat, bila sebut ibadah, sedekah ni ibadah. Bila ibadah, dia ada perhubungan silatun abdu bi rabbih. Ada hubungan antara hamba itu dengan Tuhan dia. Dan kata Sufyan Al-Thawri, setiap ibadat yang dibuat oleh manusia ini, hamba Allah ni, mereka akan balik bertemu dengan Allah dengan ibadat mereka masing-masing. Tetapi berbeza dengan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, dia balik bertemu dengan Allah di hari akhirat. Dia bukan sekadar bawa balik ibadat sedekah dia itu. Tapi dia juga membawa pulang di sisi Allah, di sampingnya di hari akhirat, pahala orang semayang, pahala orang belajar, pahala orang selain bersolat ke, ataupun pahala orang belajar, pahala orang pergi umrah, pahala orang pergi haji dan selainnya. Kenapa? Sebab bila seseorang itu bersedekah, dengan hasil sedekah orang itu menyebabkan kemudahan yang orang tu dapatkan dan perolehi, memudahkan dia untuk solat, memudahkan dia untuk beribadat, memudahkan dia untuk belajar, atas asbab daripada sumbangan dan sedekah itu. Sebab itulah dalam ayat Quran, Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan dan perbidalan bagaimana sedekah, yang mana Allah menyebutkan mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Allah bagi perumpamaan, orang yang sedekah tu macam ada satu biji benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu benih tu dia mengeluarkan 7 tunasnya. Dan bagi setiap tunas itu pula mengeluarkan 100 lagi pula dia punya cabang dia, dahan dia dan ranting dia, nak menunjukkan pada kita betapa cepatnya berkembangnya pahala dan ganjaran daripada sedekah itu sendiri. Ya, jadi sebab itu bila kita memberi hadiah kepada manusia dalam bentuk sedekah,
hubungan kita dengan Allah sebenarnya sangat banyak. Ya, bukan sekadar orang yang bersedekah itu adalah orang yang memiliki. Kita ulama mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Ya, antaranya Allah tu Maha Pemurah. Dan Allah menyukai orang yang pemurah. Dan orang yang bersedekah sudah pasti dia memiliki sifat pemurah dalam jiwa dia. Ya, sebab itu Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, Maha Mulia, dan Allah suka kemuliaan jika ada pada diri hamba dia itu. Dan sudah pasti hubungannya orang yang bersedekah ini sangat dekat di sisi Allah dan mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Kita tahu dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, antara janji Allah kepada orang yang bersedekah ini adalah Allah letakkan mereka di bawah arasy Allah. Antara tujuh golongan yang diberikan naungan di bawah arasy Allah itu adalah orang yang bersedekah. Dan kita kena tahu sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan, ada riwayat menyebutkan afdalus sadaqati iaitu sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih pun Nabi sebut, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi adalah merupakan seorang yang pemurah, tapi Nabi bertambah sifat pemurahnya apabila berada dalam bulan Ramadan, sehingga Ibnu Abbas memperumpamakan Nabi seperti karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kita tahu sifat angin ni, apa benda saja yang menghalang angin, tapi kalau ada laluan-laluan, celah-celah, lubang-lubang kecil pun angin tetap dapat menembusinya. Ini satu perumpamaan, satu kata ulama, angin ni sifat dia cepat, pantas. Maknanya orang yang nak bersedekah ni, dia jangan tunggu peluang untuk dia bersedekah. Jangan nak tunggu kaya nak bersedekah. Jangan nak tunggu orang minta baru nak sedekah. Tapi sifat orang yang mencontohi akhlak Allah Ta'ala itu, iaitu Allah bersifat pemurah dengan kita, adalah kita yang kena mencari peluang untuk bersedekah. Seperti angin yang berhembus itu tadi. Dan kita yang kena mewujudkan peluang itu. Dan kita yang kena mencari dan mewujudkan peluang. Bukan kita nak kena menanti peluang itu datang, ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat hubungan dengan Allah Ta'ala bagi orang yang bersedekah ni juga menutup kemurkaan Allah. Allah takkan murka pada orang yang bersedekah. Disebutkan dalam hadis riwayat apa ni, dan targhib wa tarhib, sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi itu dapat menutup kemurkaan Allah Ta'ala. Ya, maknanya dia punya connection dia, hubungan dengan Allah tu sampai Allah tak marah pada orang yang macam ni, ya, pada orang yang bersedekah. Tapi janganlah dicuri betul sedekah. Ini Robin Hood, ya, jangan macam tu. Maknanya disedekah daripada yang halal sumbernya. Sebab innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah tu bersih, Allah takkan terima melainkan yang bersih. Kemudian kalau kita tengok lagi hubungan dengan Allah Ta'ala bagi orang yang sedekah ni pun ganjarannya, ya, ganjarannya bukan sekadar Allah jamin nak ganti, bukan Allah Ta'ala tak muka saja, tapi dia punya reward dia. Allah bagi reward, ya, yang saya sebutkan tadi, kelebihan sedekah ni, reward dia bukan sahaja imbalan dia dengan ganjaran dunia, tapi imbalannya juga adalah dengan ganjaran akhirat. Ya, seperti mana dalam hadis menyebutkan sana'i'ul ma'ruf taqiyya masari'us su', kita buat benda yang baik antara ma'ruf yang sedekah ini menjauhkan daripada masari'us su', daripada malapetaka yang buruk. Sebahagian ulama kata mati yang buruk. Maksudnya orang yang rajin sedekah, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati di perakhiran yang buruk. Orang yang sedekah boleh menolak bala, taqiyya masari'us su', kalau ada benda-benda musibah, kecelakaan, takdir yang buruk yang patut nak menimpanya, maka terselamat daripada dia. Saya teringat ada satu syekh apa ni, Al-Uraifi, Al-Arifi, dia menyebutkan, Muhammad Al-Arifi, dia menyebutkan dalam satu cerita dia, dia kata ada satu jemaah datang jumpa dia, beritahu dia ni memang tiap-tiap pagi dia bersedekah. Cuma hari tu, pagi tu,
dia sedekah juga, tapi dalam perjalanan dia nak pergi tempat kerja dia, dia nampak ada seorang perempuan tua yang susah, yang kelaparan. Jadi dia sempat roti yang dia nak bawa bekal makan tu dia beri pada orang perempuan tua itu, ya. Kemudian dia naik kenderaan, driver dia bawa dia, dia orang berada lah, orang yang somebody lah. Kemudian bila dalam perjalanan, nak katakan bagaimana datang tiba-tiba satu lori yang besar nak langgar dia, nak langgar kenderaannya tu. Mungkin orang tu pun terlepas pandang ke pemandu lori tu, tapi dengan izin Allah Ta'ala dia berlanggar tu. Selepas dia dah nampak lori tu mendekati dia, tapi kereta tu cepat, sempat bergerak beberapa second ke depan, hanya langgar di belakang, punggung belakang, bonet kereta di belakang tu berpusing kenderaan. Dia hanya mendapat kecederaan, tapi dia kata kalaulah Allah lambatkan beberapa second, memang lori tu akan kena dia lah. Jadi bila dia cerita balik, maka dia teringat tentang hadis Nabi SAW menceritakan tentang fadilat dan kelebihan sedekah itu sendiri, iaitu Allah pelihara hamba yang bersedekah itu daripada sesuatu kemudaratan, kecelakaan dengan izin Allah ke atas orang-orang yang bersedekah, ya. Selain daripada itu juga, kalau kita lihat bahawasanya orang yang bersedekah ini antara hubungannya dengan Allah SWT, insyirahus sadar, Allah akan bersihkan hati dia, Allah akan cucikan hati dia. Yang mana orang yang bersedekah ni, Allah kata dalam Quran, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang berjaya membersihkan hatinya, jiwa dan nafsunya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maknanya siapa orang berjaya itu? Allah kata dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya orang yang berjaya cuci hatinya, telah rugi orang yang telah mengotori hatinya. Rupanya dengan sedekah kita tak sedar, perasaan hasad kita dengan orang hilang, perasaan dendam kita dengan orang hilang, perasaan apa ni, benci kita dengan orang tu Allah padamkan sedikit demi sedikit melalui sedekah yang kita berikan. Maknanya fungsi sedekah itu dia bersifat untuk membuat satu konsep pembersihan. Bukan pembersihan harta tu saja, tapi pembersihan kita daripada kekotoran jiwa dan pembersihan kita daripada dosa, kerana di dalam hadis juga menyebutkan, dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah juga Nabi sebutkan, fa inna sadaqatu tutfi'un nar kama tutfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu tutfi'ul khati'ah, minta maaf, sedekah itu menghapuskan dosa, kama tutfi'ul ma'un nar, seperti mana air itu dapat memadamkan api. Maknanya nak ceritakan kepada kita bahawasanya kedudukan orang yang bersedekah ini sebenarnya adalah kedudukan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya dah sebutlah beberapa tadi, antara yang Allah Taala beri jaminan kepada orang yang bersedekah itu, baginda juga sebut, baginda menyatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Hari akhirat, orang yang bersedekah ni masa duduk di padang mahsyar, Allah punya sayang kat dia bukan setakat letak dia di bawah arasy, dia akan bernaung di bawah payungan sedekah. Nah, kita semua tahu duduk di mahsyar berada di bawah terik matahari yang kadarnya sejengkal, sudah pasti itu satu azab yang sangat berat. Tapi Allah punya sayang pada orang sedekah ni, Allah tak lupakan mereka. Allah jadikan pahala dan ibadat sedekah itu menjadi satu naungan, satu payung kepadanya untuk memayunginya daripada terik panas matahari di padang mahsyar itu. Ini menunjukkan kepada kita satu ganjaran yang sangat besar, yang sangat tinggi di sisi nilaian, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak akhirkan dengan satu perkara yang kita nak kena fahami, bila kita bersedekah sebenarnya bukan kita memperelokkan hubungan kita sesama manusia saja, kita bukan dapat pahala silaturahim saja, tapi kita juga sedang memperelokkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di dalam ayat Quran juga Allah sebut senarai orang-orang yang
beriman itu antaranya was-sadiqina was-sadiqat dan wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Ini juga antara golongan orang-orang yang Allah Ta'ala sifatkan mereka termasuk di kalangan golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi, Nabi juga menyebutkan antara orang yang kita kena jealous dekat dia, cemburu pada dia adalah orang-orang yang bersedekah. Jadi kalau kita tak bersedekah pada dana yang telah kita bincangkan, maknanya kita sebenarnya tak termasuk di kalangan orang yang dicemburui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Terima kasih banyak pada Ustaz Imam Muda Hafiz atas kupasan yang padat menyatakan tentang hebatnya amalan sedekah ini, yang mana bukan sekadar hanya mendapat merapatkan hubungan sama manusia, tapi ia juga menjangkaui jauh daripada itu dengan konsep pembersihan. Pembersihan pada hati kita, pembersihan pada rohani kita, pembersihan dosa-dosa kita, dan juga dapat memberi manfaat kita nanti bila kita berada di akhirat kelak, yang mana kita akan mengharapkan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai soalan yang terakhir untuk diajukan kepada yang berbahagia Dr. Jazrul, sebagai penutup, mungkin boleh doktor rangkumkan kepentingan masyarakat untuk terus menyokong akan projek pembekalan tenaga boleh baru, yakni tenaga solar PV ini yang dikendalikan oleh pihak UTM kepada komuniti orang asal di Malaysia ini. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. Okey, sedikit kesimpulan untuk perbincangan kita, perkongsian kita hari ini. Apa yang saya boleh simpulkan bahawa sekiranya masyarakat di luar masih menyokong tentang Sedekah House dan menyokong dalam kami UTM membantu masyarakat orang asal di Malaysia ini, kita masih terdapat, masih banyak lagi sebenarnya kawasan-kawasan orang asal di Malaysia yang masih tidak mempunyai bekalan elektrik berterusan. Sekali lagi saya nak tekankan, mereka mungkin mempunyai bekalan elektrik, tetapi bekalan elektrik yang mereka gunakan adalah menggunakan diesel generator dan biasanya ianya sangat terhad. Penggunaan yang sangat sedikit, penggunaan yang sangat limited kerana kos diesel agak mahal bagi mereka. Pertama sebab kawasan mereka berada di pedalaman, untuk mendapatkan diesel itu sendiri adalah satu kesukaran, dan apabila mereka mendapat diesel, biasanya mereka akan cuba berjimat cermat kerana ianya memerlukan kos yang agak tinggi sebenarnya. So itu adalah sebab pertama sekiranya ingin saya simpulkan kenapa masyarakat luar boleh terus menyokong Sedekah House untuk bekerjasama dengan UTM. Perkara kedua adalah kerana kebanyakan projek yang kami laksanakan bersama masyarakat orang asal ataupun orang asli, sebenarnya kami memfokuskan kepada projek tenaga boleh baharu ataupun kita panggil sebagai tenaga solar PV. Okay. Solar PV ni sebenarnya mempunyai tiga kebaikan umum yang kita boleh ringkaskan. Yang pertama, kebaikan dia adalah kerana ianya tidak memberi impak kepada persekitaran. Kalau kita tahu bahawa sekarang ni bekalan elektrik kita kebanyakannya datang daripada arang batu. Kebanyakannya datang daripada pembakaran arang batu, pembakaran gas sebenarnya, yang mana ianya memberi kesan rumah hijau ataupun kita panggil environmental impact tu kita punya udara ataupun kita punya persekitaran. So dengan menggunakan solar PV sebenarnya ianya memberi kesan yang baik. Hanya memerlukan tenaga cahaya daripada matahari, automatik dia akan menghasilkan tenaga elektrik untuk digunakan. Sebab kedua, kebaikan solar PV ini sendiri adalah ianya percuma. Apabila kami meletakkan, menerusi Sedekah House, bila kita berikan solar yang kita set up, yang kita design proper dan kita berikan sumbangan tersebut kepada masyarakat orang asli, mereka tidak perlu membayar satu sen pun. Mereka dapat menggunakan tenaga elektrik secara percuma untuk kemudahan mereka dan juga anak-anak mereka. Berbanding dengan sebelum ini, yang mana mereka terpaksa membeli diesel,
mungkin perbelanjaan mereka RM3,000 contohnya di kampung orang asli Pucur ataupun lebih kurang RM300 satu minggu untuk kampung orang asli Tapah, menerusi pelaksanaan projek solar PV, mereka dapat menggunakan secara percuma melalui sumbangan-sumbangan daripada pihak-pihak luar menerusi sedekah haus. Dan yang ketiga adalah dari segi impactnya adalah dari segi sosial itu sendiri, yang mana kita tahu macam saya bincangkan tadi, saya kupaskan tadi, di mana apabila mereka mempunyai solar PV, mereka dapat menggunakan elektrik secara berterusan, mereka dapat kemudahan asas untuk pembelajaran, untuk kemudahan kehidupan mereka. Itu sebab yang kedua. Okey, perkara yang ketiga yang boleh saya highlightkan, setiap dana yang diberikan menerusi sedekah haus dan juga kerjasama bersama UTM, kami akan cuba memastikan setiap projek yang dilaksanakan akan menggunakan kos yang paling minimum. Saya ambil dua contoh. Yang pertama adalah kampung orang asli Pucur, Keluang. Di sana kos sumbangan yang diberikan oleh masyarakat luar menerusi sedekah haus sebenarnya hanya memfokuskan kos-kos untuk pembelian barang. Untuk kos pemasangan, kami bekerjasama dengan Politeknik Mersing pada waktu tersebut. So dengan kata lain, kos untuk pemasangan, untuk wiring, ianya adalah CSR di antara kami, UTM dan juga Politeknik Mersing. Sama juga dengan projek di kampung orang asli Tapah. Di sana kami bekerjasama dengan ILP, Institut Latihan Perindustrian daripada Kepala Batas Pulau Pinang. So kos untuk wiring daripada surau ke rumah-rumah, 17 rumah, kami tiada kos upah sebenarnya. Ianya adalah CSR di antara kami dan juga rakan kerjasama kami, sebagai contoh ILP Kepala Batas, dan ianya adalah percuma. So dengan kata lain, setiap sumbangan yang diberikan menerusi sedekah haus dan juga kerjasama antara Bank Islam dengan UTM, kami akan cuba memastikan bahawa setiap sen yang disumbangkan akan sampai kepada penduduk dan ianya pada kadar yang sangat minimum supaya manfaat tersebut dapat diberikan secara sepenuhnya. Dan akhir daripada saya, menerusi sumbangan tuan-puan melalui sedekah haus ini, kita tahu bahawa elektrik adalah kemudahan asas dan setiap sumbangan yang diberikan secara automatik mereka akan gunakan sepanjang hari kehidupan mereka selama bertahun-tahun. So nikmat tersebut akan dinikmati ataupun kita kata kemudahan tersebut akan dinikmati oleh penduduk untuk jangka masa yang panjang. InsyaAllah mungkin menerusi projek tersebut kita akan dapat pahala yang berterusan. Itu sahaja Ustaz daripada saya. Terima kasih Dr. Jasrul atas perkongsian berkenaan dengan kepentingan untuk menyokong akan projek pembekalan tenaga boleh baharu, yang ini tenaga solar yang dijalankan oleh pihak UTM. Yang mana ia bukan sekadar hanya dapat memelihara akan alam sekitar tapi dengan kos yang rendah tapi memberi impak yang besar kepada komuniti yang sangat-sangat memerlukan tenaga elektrik di kawasan pedalaman itu, komuniti orang asli. Dan untuk makluman semua, projek ini telah menang runner-up bagi kategori off-grid renewable energy ketika National Energy Award tahun 2020. Betul ya, Dr. Jasrul? Betul lah. Saya lupa nak sentuh perkara tu Ustaz. Kalau boleh izin saya kupaskan sedikit. Terima kasih kepada Bank Islam dan juga menerusi sumbangan orang ramai. Alhamdulillah projek Bank Islam dan UTM, kita berjaya memenangi award, National Energy Award bagi kategori off-grid system di bawah KETA. So yang mana ianya adalah satu penghargaan sebenarnya kepada semua penyumbang-penyumbang yang menyumbang dalam projek Kampung Orang Asli Tapah Perak. Ya Ustaz. Alhamdulillah kita turut bergembira dengan kejayaan tersebut dan tanpa para penyumbang yang menghulurkan sedekah melalui Sedekah Haus Bank Islam ini yang kita salurkan kepada pihak UTM, mana mungkin kita akan dapat mencapai kejayaan tersebut. Justru sebagai kesimpulan kita bersama dalam wacana Selasa sempena bulan Ramadan ini dengan tajuk hadiah daripada Allah Ta'ala, maka saya simpulkan, maka menjadi kewajipan kita untuk syukuri dan hargai akan nikmat dan hadiah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita yang tidak terhitung
banyaknya kepada kita. Maka lazimilah untuk membaca, tadabbur dan menghayati petunjuk Al-Quran yang akan memimpin segala tindak tanduk untuk kita menjadi baik ataupun menjadi lebih baik dan menyebarkan kebaikan serta memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata baginda Nabi, sebaik-baik manusia ialah manusia yang beri manfaat kepada, yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Justru hulurkanlah bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Akhir kata, teruskan menyumbang melalui Sedekah House Bank Islam. Nikmat dikongsi, rezeki diberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.